Kan yang paling parah itu sampai tulang ekornya bergeser. Karena mendata. Gara-gara mendata kesambar mobil. Ya, bukan gara-gara mendata. Mendata langsung goyang tulang. Enggak lah. Karena one man one vote. Kita tidak berbicara kau siapa. Tapi kita berbicara eksistensinya bahwa Anda sebagai warga negara maka Anda punya hak-hak. Di sini hari ini kita mau blak-blakan sama narasumber kita dalam podcast Rakyat Sosial. Sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk video ini, jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share. Terus channel YouTube kami jangan lupa untuk di subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info penting dari Rakyat Sosial. Nah, hari ini kita kedatangan Bapak Romi Harminto sebagai Komisioner KPU Kota Makassar. Ya. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana nih Pak kabarnya? Ya, Alhamdulillah. Perjalanan ke sini aman Pak? Aman. Alhamdulillah. Oke, nah jadi Bapak Romi ini adalah anggota Komisioner Kota Makassar, ya. KPU Kota Makassar. Nah, pertama mungkin Pak yang mau kita tanyakan, Bapak kesibukannya apa saja nih Pak akhir-akhir ini sebagai Komisioner KPU Kota Makassar? Kesibukan ya masih tetap di wilayah-wilayah KPU karena saya kebetulan mengampu divisi program data, perencanaan program dan data atau biasa kita sebut dengan Rendatin. Itu jadi mulai dari merencanakan, kemudian memprogramkan, kemudian mengerjakan data pemilih, dan ini non-stop moving terus. Dan untuk saat ini, kalau ditanya saat ini, kami lagi persiapan untuk pleno tingkat kota daftar pemilih sementara, waktu di tahapan itu. Oke, jadi sudah di tahap pleno ya, data pemilih sementara. Untuk daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara. Jadi agak sibuk karena Pak Romi bilang tadi non-stop. Non-stop memang, non-stop. Oke, nah Bapak sudah berapa lama menjadi Komisioner KPU Kota Makassar? Alhamdulillah saat ini sudah 4 tahunan lebih ya. Jadi kita 4 tahun berapa bulan ya, sisa berapa bulan lagi. Karena proses AMJ kami untuk KPU Makassar itu berakhir di 2023 bulan Desember. Okay. Jadi masa jabatan kami di KPU Kota Makassar itu berakhir 2023 Desember ya. Jadi sekarang April. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 8 bulan lagi. 8 bulan lagi menjadi Komisioner KPU Kota Makassar. Iya. Nah, selama menjadi Komisioner KPU Kota Makassar nih Pak, apa saja sih tantangan-tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya? Kalau saya bisa katakan semuanya tantangan. Oh ya, semuanya tantangan. Jadi maksud saya di KPU ini ada beberapa hal yang membuat kita agak gimana ya, baru, dapat tantangan baru. Pertama, kita harus memutuskan sesuatu dengan berlima. Berlima? Berlima orang, komisioner. Dengan kemampuan dan hak memutuskan yang sama. Ini connectingnya ini kelima ini tuh yang agak-agak berat. Kalau memimpin satu perusahaan, satu pimpinan satu perusahaan, 1000 bawahannya itu gampang. Tapi ketika kita memimpin suatu perahu, lantas ada 5 supir di atasnya, ada 5 pendayung di atasnya, dan untuk menyamakan visi bahwa kita mendayung ke arah depan, itu yang berat. Oke, jadi itu agak susah karena ada 5 anggota ada komisioner 5. Yang harus disatukan ini kepalanya. Harus jadi disatukan. Oke, konsepnya, tujuannya, dan apa yang sebenarnya kita mau lakukan di ini. Itu yang agak susah sekarang. Gak usah gitu, bisa aja kayak supir mobil saja. Ketika kita bawa mobil, lantas ada 2 supir di atas, itu saya yakin gak bakalan bisa balap gitu. Pasti betul. Hati-hati, ini ada trotoar, ada apa. Yang itu-itunya sebenarnya, okay. Yang memang yang membuat menurut saya pribadi ya bahwa itu masih itu baru bagi saya. Oke, dan itu selama 5 tahun ini sampai sekarang yang sebentar lagi sudah mau selesai itu masih agak jadi tantangan ini, tantangan terbesar Ya, alhamdulillah untuk beberapa 2 tahun terakhir ini sudah kita sudah ada chemistry-nya di berlima.
sudah nyambung, udah cukup dengan kata anak-anak, sudah baku kode saja sudah tahu. Oh iya, okay. Cukup. Kita sudah bisa tahu mana sampai mana kita memasuki, sampai mana kita membahas wilayah privasi dan sebagainya, kita sudah. Dan itu asik, saya bilang, asik sekali. Jadi 2 tahun terakhir ini sudah aman lah, sudah connect sama connect. Yang 4 lainnya. Iya, sudah ya 3 tahun. Awal-awal aja agak-agak masih mencari pola. Ya sama seperti pacaran gitu kan. Awal-awalnya. Kalau pacaran justru kebaliknya. Awal-awalnya enak, ujung-ujungnya enggak enak. Kalau kita ini awal-awalnya enggak enak, ujung-ujungnya alhamdulillah kita. Terus sebentar lagi ini mau pisah. Iya. Mau putus, kalau pacaran mau putus. Nah, selama menjadi anggota komisioner KPU Makassar, suka duka apa saja sih yang Bapak rasakan selama kurang lebih ini 5 tahun ada di dalam sana? Suka dukanya, saya selalu bilang begini, kami di KPU itu mengelola demokrasi yang tidak demokratis. Bisa dijelaskan itu Pak, bagaimana? Kami mengelola demokrasi yang tidak demokratis. Mm-mm. Kenapa? Karena ketika kami demokrasi juga, kami tidak akan jalan ini demokrasi. Karena kenapa? Regulasi itu jelas sekali, KPU RI sebagai regulator, pembuat aturan. Mm-mm. KPU Provinsi sebagai koordinator mengkoordinir instruksi dari atas ke bawah, dan kami di KPU Kabupaten Kota adalah eksekutor. Eksekutor tidak bisa berposisi sebagai koordinator. Eksekutor tidak bisa berposisi sebagai regulator. Dia adalah pelaksana program. Bahasa kasarnya gini, seperti misalnya buruh. Ya. Ada mandor, ada tukang, ada buruh. Tidak mungkin seorang buruh itu akan mengatakan bahwa kasih pindah ini tiangnya sedikit di sini. Iya. Ya kan? Supaya bisa masuk ini gerobak yang saya dorong. Kalau sudah dikatakan sama mandornya di situ, tiangnya ya di situ. Makanya saya katakan tidak demokratis, karena kami di level kabupaten kota itu tidak dibiarkan, bukan tidak dibiarkan sih, memang tidak boleh berpikir. Kita hanya melaksanakan instruksi. Ini harus ke sini, harus ke sini, harus ke sini. Makanya ini yang barangkali yang belum, ya bukan belum sih istilahnya, teman-teman di luar belum nggak ngerti, dia berpikir bahwa kami di KPU Kabupaten Kota itu regulasi-regulasi yang kami terapkan itu putusan kami di kota itu, bukan. Jadi putusan dari atas. Putusan dari atas yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kota. Dan memang sebenarnya memang KPU Kabupaten Kota itu memang hanya sebagai eksekutor. Eksekutor saja. Oh, bukan penentu kebijakan. Bukan penentu kebijakan. Oke, mungkin ini masih banyak ini orang-orang yang menganggap ini terserah dari KPU Kabupaten Kota. Iya. Ternyata KPU Kabupaten Kota ini juga hanya sebagai eksekutor. Satu contoh kabupaten. Misalnya perlakuan coklit. Nah, yang baru-baru ini kita ini diberikan waktu 30 hari. 514 kabupaten kota di Indonesia punya waktu yang sama. 30 hari. Ada satu kabupaten di Sumatera Barat namanya itu Fakfak Barat. Itu DPT-nya cuma 35.000 orang. Pemilihnya 35.000 orang. Sementara saya di Makassar itu 1.054.745 pemilih. Dan harus diselesaikan dalam 30 hari. Masih ekornya saya, masih lebih banyak ekornya saya daripada jumlah DPT-nya. Dan waktunya itu sama, 30 hari. Saya 30 hari, dia 30 hari. Di sini kita bisa berpikir, andai kata KPU yang melakukan regulator, saya pasti saya bilang, saya minta 5 bulan untuk Makassar. Itu saja itu 1 bulan. 35.000 aja 1 bulan. Bagaimana 1.050.050? Saya akan minta 5 bulan dong. Minimal sekali 5 bulan, 6 bulan lah waktu untuk coklit gitu. Nah, berarti agak susah juga ini ternyata. Nah, inilah saya bilang tadi, kita mengelola demokrasi yang tidak demokratis. Suka tidak suka, selesai tidak selesai, Anda yang 1 juta, tapi saya masih ketawa. Masih bisa tersenyum. Kenapa saya masih bisa tersenyum? Saya mengingat Kabupaten Bogor. Lebih parah lagi. DPT-nya itu 3 juta lebih. jadi saya memang sakit hati saya lihat ini yang Pakpat Barat ini. Kalau komisioner yang di sana itu Pak Kamidin namanya. saya kadang jengkel sama Pak Kamidin. Kamu itu Kamidin jangan, ini kok 35.000 saja DPT-mu. Tapi ketika saya melihat Kang Ferry yang ada di Bogor sana,
Saya langsung ketawa sendiri juga, saya bilang ternyata di atas langit masih ada langit. Ada yang 3 juta, dia 3 juta pemilihnya. Oke, jadi ini satu kabupaten loh. Dan berarti ini cukup menjadi tantangan juga ya buat Makassar sendiri. Tantangan sangat 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 menantang ini pekerjaan. Karena waktunya semua sama dan beda populasinya di setiap daerah, yeah, dan dikasih waktu sama. Nah, cara mengatasinya ini dari Komisioner KPU kita dan teman-teman bagaimana? Untuk mekanisme juknis itu, juknis ada, petunjuk pelaksanaannya bagaimana. Cuma memang petunjuk pelaksanaannya ini rata-rata bersifat general. Nah, makanya dibutuhkan kecerdikan. Maksud saya kecerdikan mencari win-win solusi dari keadaan-keadaan itu. Karena kenapa kita ketika kita sesuai dengan mengikuti saja ini tanpa melakukan pola-pola yang excellent terhadap keadaan itu, nggak bakalan terjadi. Satu contoh misalnya ini, ini kan teman-teman Bawaslu ada, teman-teman KPU juga ada. Ini kan kedua ini kadang tidak jalan pekerjaan ketika saling agak konflik gitu kan. Nah, makanya untuk mengantisipasi itu saya langsung berinisiatif bersama Kak Sri di Bawaslu. Gini deh, kita panggil PPK. PPK itu tingkat kecamatan kami, petugas kami di tingkat kecamatan. Dengan Panwascam, Panwascam petugasnya Bawaslu di tingkat kecamatan. Kan ini mereka ini sering yang saling gontok-gontokan di level bawah. Nah, makanya kami langsung ambil inisiatif, kasih ketemu deh dalam satu forum. Kasih duduk satu meja, kita kasih diskusi apa masalah di kecamatan. Jadi ada juga masalah internal-internal mungkin yang dialami di bawah, jadi gondok-gondokan ini mereka di bawah begitu Pak? Iya, masalahnya beda regulasi. Ada regulasinya bekerja, ada regulasi mengawasi. Dan ini intervensi antar keduanya ini berkait kelin, dan maksudnya kadang ini petugasnya tidak mau diawasi, kadang pengawasnya terlalu jauh. Jadi ya enggak usah namanya berjalan saja pasti ada gesekan ya, gitu, apalagi kalau dibilang sampai terjadi itu pasti ada lah. Dan itu ya kami ambil inisiatifnya, solusinya ya begitu, kita pertemukan mereka dalam satu forum dan sekarang sudah aman. Jadi langsung diatasi apa-apa yang terjadi, dipertemukan mereka-mereka yang tidak bisa. Mitigasinya kita lihat potensinya, potensi masalah, mitigasinya kita langsung ambil. Kita tidak mau memendam. Memendam masalah. Gitu. Jadi itu cara cepat yang dilakukan ini Komisioner KPU untuk mengatasi hal tersebut. Nah, selain daripada itu ada tidak lagi Pak ini tantangan-tantangan lain yang dialami Pantarli ini selama pendataan data pemilih yang dilakukan? Kalau tantangan itu sangat banyak. Banyak. Petugas Pantarli kami itu berjumlah 3.998 petugas di 153 kelurahan dan 15 kecamatan. Mereka bekerja 30 hari, ya, digaji 1 bulan, 1 juta 1 bulan. Mereka itu setiap satu orang itu harus mendata sejumlah 265 sampai 300 daftar pemilih per TPS yang mungkin berada baik-baik. Kalau satu RT kadang berbeda RW. Ya, kalau satu RT misalnya 300 orang nih satu RT nih nggak jadi masalah, asik sih. Nah, tapi yang jadi masalah kadang ada yang beda RW. Ya. Kedua, perlu kami sampaikan juga bahwa dari 14 Februari sampai 14 Maret kemarin itu ada 4 Pantarli kami yang mengalami kecelakaan. Ada yang ditabrak, ada yang digigit anjing, bahkan yang paling parah itu sampai tulang ekornya bergeser. Karena mendata. Gara-gara mendata kesambar mobil. Ya, bukan gara-gara mendata. Masa mendata langsung goyang tulang. Enggak lah. Dia pergi mendata, disambar mobil, ketabrak mobil, jatuh, bergerak telepon. Bukan sementara menulis. Kira karena kalau menulis gini 3.900 itu yang bergeser. Jadi begitu.
suka dukanya banyak sukanya, tapi lebih banyak dukanya. Kenapa dukanya? Ya satu, salah satu misalnya petugas kami itu dianggap yang apa, bantuan itu. Yang datang bawa bantuan. Oh, yang datang bawa bantuan. Jadi yang lucu itu diminta KTP-nya, dia bilang saya tidak akan memberikan KTP saya, Pak, sebelum ada sembakonya. Jadi dijelaskan lagi dari awal. Ini kami ini petugas KPU. Mau mendata. Iya, saya tahu Ibu mendata, tapi mana gulanya, mana minyaknya? Nomor satu. Yang kedua, ya saya tidak perlu sebutkan lagi yang dikejar anjing sampai digigit anjing. Hari pertama itu anjingnya, mohon maaf ya, saya tidak usah sebut daerah mana. Hari pertama itu, karena mungkin yang punya rumah yang tidak mau dicoklit. Hari pertama itu didatangi oleh Pantarli. Dia tidak keluar rumah, anjingnya menggonggong, tapi masih dalam, masih diikat. Hari kedua, anjingnya dilepas, tapi masih dalam pekarangannya, masih dalam pagarnya kan. Tapi ini anjingnya sudah loncat nih, dia loncati nih sama punya petugas. Sampai terlepas jauh begitu kan, tapi tidak sempat kena kan di pagar. Hari ketiga dia telepon saya bilang jangan nih data. Berbicara tentang data berpilih, kita berbicara tentang hak. Kami sebagai penyelenggara KPU dalam hal ini berusaha untuk memberikan, memaksimalkan ya, memaksimalkan ini pendataan. Tapi ketika ada pemilih yang tidak mau didata, ya mohon maaf, kami tidak akan memaksa untuk didata. Kami datang ketuk rumah Anda sekali, kami datang ketuk dua kali, kami datang ketuk tiga kali, dan Anda masih menutup rumah, kami tinggalkan. Jadi banyak, akan banyak ini orang-orang yang tidak terdata, orang tidak termasuk, bukan tidak terdata gimana, bukan tidak bisa memilih, bisa memilih, tapi dia tidak terdata dalam DVT. Tapi karena persoalan-persoalan itu tadi, mereka memang yang tidak mau didata. Ya. Mereka memang tidak mau didata ya. Dan ya, kita sudah datang berapa kali? Berapa kali? Oke, jadi ya ternyata banyak tantangan-tantangan yang dialami Pantarli kemarin saat mendata data-data pemilih. Yang paling parah juga ada ini, perumahan-perumahan elit. Saya tidak perlu sebut perumahan apa saja. Pokoknya perumahan-perumahan elit yang ada di Kota Makassar, mohon maaf saya bilang. Anda itu tinggal di Makassar, di pemerintah di wilayah Makassar. Dan Anda harus tunduk pada aturan yang berada di bawah bendera Republik Indonesia ini. Kami ini petugas negara gitu kan. Mau mendata di lingkungan Anda, Anda menugaskan petugas security Anda untuk melarang petugas kami datang. Oke, jadi ada perumahan-perumahan elit yang melarang. Ada banyak perumahan elit melarang petugas Pantarli kami untuk mendata. Oke. Anda siapa gitu kan? Sampai ini juga saya laporkan kepada Pak Camat, kepada Pak Wali, suatu saat nanti dalam waktu dekat ini kami akan sampaikan laporan-laporan ini bahwa ada beberapa developer perumahan itu melarang memang petugas Pantarli kami masuk. Dengan alasan apalagi kita nggak tahu, terlalu naif kalau saya bilang di alasan akan mengganggu tidur siangnya warga, akan merasa takut kehilangan. Padahal kita datang cuma mau datang. Datang saja. Oke, jadi ya, ternyata banyak perumahan-perumahan elit yang seperti itu. Nah, berarti sekarang data yang di Makassar ini belum rampung semuanya? Sudah rampung, kita rampungkan. Oh, karena sudah timingnya sudah selesai kan di 14 Maret kemarin. Ya. Dan untuk kasus-kasus begitu kita tandai. Oke. Nah, artinya kita tandai, itu akan kita perbaiki lagi di tahap selanjutnya. Jadi tahap selanjutnya barangkali nanti dari petugas PPS kami yang akan mendatangi yang belum masih kondisinya masih abu-abu apakah sudah didata atau belum. Oke, jadi ini sudah rampung, namun ada beberapa perbaikan-perbaikan yang kami lakukan. Oke, dan beberapa juga ini yang tidak masuk di data, seperti mungkin kasus perumahan elit, orang-orang yang tidak mau didata, dan lain-lain. Oke. Nah, kita sekarang mau tanya enaknya. Ya, yang enaknya. Oke, nah. Enaknya jadi komisioner KPU itu apa saja, Pak? Salah satu enaknya yang menjadi komisioner KPU Kabupaten Kota adalah saya mempunyai teman di 514 Kabupaten Kota se-Indonesia.
Kemanapun saya pergi, saya yakin akan ada teman saya. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Sesama anggota komisioner KPU. Sesama anggota komisioner. Kami ada grup, itu grup rendatin itu anggotanya itu 514 orang. Jadi di situ kami sharing kerjaan, apa gimana nih, instruksinya bagaimana dan sebagainya. Dan alhamdulillah dengan di grup itu kami akrab, kami kayak saudara. Sehingga bertukar cindramata kadang ketika ada rakornas, kan kita ada rakornas rapat koordinasi nasional menghadirkan semua kabupaten kotanya. Jadi semua membawa cindramata kabupaten kotanya sambil bertukar-tukar cerita tentang kondisi di sana. Jadi itu yang apa ya, yang menjadi kebahagiaan tersendiri sebagai komisioner. Jadi kita ada teman di Kepulauan Bintang, di Papua, ada yang dari Sumatera, kayak saya bilang tadi Pak Kamidin, jadi bercanda kan, jadi lucu-lucuan kita, ketawa ke TV sama Medan, Aceh, kopi gayonya yang dia bawa gitu kan. Jadi kita apa ya, alhamdulillah saya bilang, banyak pekerjaan saya bilang, cuma KPU dan Bawaslu ya, KPU dan Bawaslu itu yang mempertemukan kami di 514 kabupaten kota dalam satu ruangan. Dalam satu ruangan. 514 kabupaten kota di Indonesia dalam satu ruangan. Jadi kita lucu, ketemu semua. Mulai ini orang mana, kabupaten apa, kota apa. Bincang-bincang apa saja. Yang lucu-lucu. Ya, lucu-lucu dan sebagainya. Itulah penyemangat kami di, apa, dari seabrek tugas yang kadang kalau dipikir tidak bakal masuk akal, itu pencairnya yang hal-hal seperti itu. Kadang ngumpul cerita. Kayak kemarin terakhir ini kita punya rakornas di Bali itu 5 hari. Itu ngumpul kita satu Indonesia di situ. Jadi cerita apa semua, ya alhamdulillah saya bilang ada silaturahminya yang asik. Teman-teman baru, dari sudut Sawang sampai Merauke. Mulai bahasanya yang kita ngerti-ngerti sedikit sampai betul-betul kita tidak ngerti bahasa daerahnya apa ini. Dari yang tidak mengerti bahasanya sampai kita mengerti. Jadi memang Indonesia itu bukan hanya slogan bahwa Bhinneka Tunggal Ika, betul-betul kita ini bersuku-suku, betul. Saya selama ini yang saya tahu dari sekolah saja bilang, oh ada suku ini, ada suku ini, ada suku ini, ada bahasa ini, bahasa itu. Tapi nanti di KPU baru saya dengar sendiri, oh itu pun bahasa itu, oh yang ini. Oh yang ini ada suku ini ternyata, oh, ini suku oh ini, bahasanya ini. Oke, itu ternyata keseruannya ini. Jadi memang itu yang saya bilang tidak. Ya apa pekerjaan apa ya, nggak ada di pekerjaan lain, yang cuma di KPU aja yang ada itu. Di KPU dengan Bawaslu juga gitu, ada rakornasnya juga se-Indonesia. Oke, jadi ternyata serunya punya teman-teman baru dari Sabang sampai Merauke yang kita langsung mengenal. Tidak hanya mungkin ya Indonesia punya banyak suku, tidak hanya sebatas itu. Kalau kita ada di komisioner KPU, kita jadi tahu, oh ternyata seperti itu. Dan nikmatnya, saya bilang nikmatnya itu dia. Kemanapun kita ada. Saya kemarin dua bulan lalu itu ke Ambon. Saya ke Ambon, telepon saja komisionernya Ambon. Ada Kak di Ambon? Ada Kak di Ambon bos. Oh siap bang, tunggu dijemput di bandara. Oh bayangkan, bukan dinas KPU ini. Saya kebetulan ada urusan ke Ambon. Tunggu, saya jemput di bandara bang. Jemput. Tidak usah bang, kita hotel yang dekat saja, dekat kantor saja, dekat rumah saja. Kita pergi makan bang. Jadi kita merasa bahwa betul kita yang punya Indonesia ini. Kita tidak pernah asing di negeri sendiri gitu kan. Karena gitu enaknya, karena teman-teman juga datang ke Makassar. Kayak kemarin itu ada beberapa komisioner itu orang notabene orang Sulsel, tapi dari Kalimantan, dan dia terangkat di Kalimantan. Dia datang ke Makassar, Mi, saya ada di Makassar, tunggu, saya jemput di bandara. Jadi saya jemput ke bandara, gimana ambil, pergi di Sinjai, oh carikan mobil, oh carikan. Jadi kita begitu, saling kekeluargaannya itu yang tidak ada saya dapat di tempat lain. Meskipun mungkin kata Pak Romi tadi bukan tugas KPU, bukan dinas KPU, kalau kita datang langsung. Iya, itu bentuk saling silaturahminya itu. Enaknya mungkin. Enaknya di situ.
Dan itu kita tidak dapat di tempat lain. Itu tidak dapat di tempat lain, kekeluargaan seperti itu. Karena ini kan ya satu Indonesia. Satu Indonesia ini. Biasanya kita kan ya kalau misalnya ada di Sulawesi Selatan ya paling hubungan kerja misalnya ada dari sini ya, sebatas Sulawesi Selatan. Sebatas Sulawesi Selatan saja. Kalau ini satu Indonesia. Satu Indonesia. Jadi tinggal ke daerah mana lah, tinggal telepon ya ada kak di sini. Ada kak di sini. Nah, jadi tidak ada cerita tersesat kita di Indonesia. Jadi komisioner kabupaten kota itu tidak ada kata-kata tersesatnya di negara Indonesia karena dimanapun ada 514 kabupaten kota itu ada semua. Wih, kayaknya enak ini jadi anggota komisioner KPU. Nah, kalau boleh tahu ini kabupaten kota Makassar dulu. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa jadi anggota komisioner? Satu persyaratannya itu bukan anggota parpol. Oh, bukan anggota parpol. Bisa menjadi anggota parpol, tapi sudah berhenti sejak 5 tahun. Sudah 5 tahun setelah berhenti bisa mendaftar. Mm-hmm. Kemudian, ya untuk persyaratan masih ya standar-standar sih. Mm-hmm. Kayak ijazah, kalau sekarang tidak salah itu sekarang ijazah SMA. Masih ijazah SMA. SMA. Mm-hmm. Kemudian umur itu 30 tahun. Udah 30 tahun belum kan? Belum. Terus... apalagi ya itu aja berkas-berkas kepemiluan ya kegiatan-kegiatan kepemiluan nah itu kan nanti ada namanya seleksi berkas dulu pemberkasan setelah pemberkasan kemudian masuk seleksi ya hasil pemberkasan setelah hasil pemberkasan tes CAT nah, di tes CAT itu kepemiluan, wawasan kebangsaan itu semua. Nah, setelah tes CAT, kemudian masuk tes psikotes. Setelah itu tes kesehatan, baru wawancara. Oke. Jadi agak panjang juga. Panjang, ya. Panjang. Dan ketat. Ketat, sangat ketat. Sangat ketat. Sangat ketat. Kalau dikatakan untuk Kota Makassar itu saya merasakan betul-betul kemarin itu ketat sekali. Dan hanya 5 orang yang lolos. Hanya 5 orang dari 385 pendaftar di 2018. 385 pendaftar di 2018 dan hanya 5 orang terbaik yang dipilih dan Pak Romi salah satunya. Oke, nah Pak, boleh mungkin di sini di spill berapa sih benefit atau salary yang didapatkan kalau menjabat menjadi komisioner KPU? Kalau gaji 11 juta 300 per bulan. Potong pajak. Potong pajak. Itu sudah masuk semua tunjangan dan lain-lain. Sudah itu aja. Oh, 11 juta 300. Iya. Oke, jadi lumayan juga ini untuk teman-teman sempat nanti bakal ada lagi. Ada nanti di bulan Agustus. Bulan Agustus 2023 untuk Komisioner KPU Kota Makassar. 11 kabupaten kota Sulawesi Selatan. 11 kabupaten kota Sulawesi Selatan bulan Agustus dibuka Agustus. Lagi pendaftaran menjadi Komisioner KPU. Kalau saya sih sarankan daftar karena kita sudah dengar ini kita ini sukanya saja dulu mungkin yang kayak punya keluarga satu Indonesia ini dari Pak Romi. Nah, lanjut Pak. Saat ini kan Bapak mencalonkan menjadi Komisioner KPU Sulawesi Selatan. Ya. Apa sih yang membuat Bapak akhirnya mau naik kelas ini dari Komisioner Kabupaten Kota menjadi Komisioner Provinsi Sulawesi Selatan? Apa ya? Kalau saya lihat begini, ini sebenarnya ya untuk bergerak ke lebih ke arah yang lebih baik itu memang manusiawi sekali. Artinya apa bahwa ya ketika saya sudah di kabupaten kota, maka keinginan untuk merasakan di provinsi itu ada. Kan tidak munafik. Nah, bukan hanya bukan persoalan materi dan sebagainya tidak, tapi kita mekanisme kerja sebagai eksekutor. Bagaimana sih rasanya jadi koordinator? Dan tidak menutup kemungkinan bagaimana saya rasanya jadi regulator. Why not? Ya, betul. Ya kan? Ah, inilah yang menjadi daya pikat saya kepada pendaftaran, menjadikan saya ingin mendaftar karena
Ya itu saya bilang, saya mau melihat bagaimana kita di level koordinator posisinya. Ya lumayan juga pendaftarnya ada 900, yang keterima hanya 7 orang. Oh, nanti bakalan diumumkan 7 orang saja. 7 orang saja dari 937 pendaftar. Yang diumumkan itu hanya 7, yang ditetapkan hanya 7. Dan sekarang sudah 14 besar. 14 besar. Berapa tahapan lagi nih, Pak? Tinggal ini terakhir satu. Tinggal ini terakhir. Dan sudah tesnya kemarin, tinggal pengumuman. Sudah. Tinggal anu fitnya, fit and proper test. Tinggal tes terakhir aja. Tinggal tes terakhir nanti. Ke 7, dari 14 ke 7. Tinggal satu tes lagi dan insya Allah semoga lulus masuk amin, di amin. 7 besar. Jadi ternyata meskipun banyak tantangan-tantangan yang dihadapi, karena mungkin pasti bakalan lebih besar lagi tantangannya ini kalau jadi Komisioner KPU Sulawesi Selatan, tapi itu tidak mematahkan semangat Pak Romi untuk tetap maju ke Komisioner KPU Sulawesi Selatan. Dan bahkan juga berniat untuk maju ke... Ya kalau ada rezekinya kenapa tidak? Ya, betul. Kita simpel-simpel saja kan. Betul. Kalau memang kita ada rezeki, ada kesempatan, kita coba kesempatan dan ada rezekinya, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Betul sekali. Nah Pak Romi, kalau Anda sendiri melihat apa sih yang perlu dibenahi KPU dalam penyelenggaraan pemilu? Saat ini saya masih terdaftar sebagai mahasiswa di program ilmu politik, program doktor pasca sarjana UNAS, dan sementara dalam proses penyusunan disertasi. Sekedar bocoran, disertasi saya itu berjudul Big App. Big App for Indonesian Gold, Big App untuk Indonesia Emas. Ini Big App. Ini bocorannya aja. Saya melihat demokrasi gini. Demokrasi itu kalau dulu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau saya mendefinisikan demokrasi itu sekarang itu no man left behind. Tidak ada yang kita tinggalkan. Semuanya harus ikut. Mau yang muda, yang tua, yang sibuk, yang tidak sibuk, yang pekerja, pengangguran. No man left behind. Karena one man one vote. Kita tidak berbicara kau siapa, tapi kita berbicara eksistensinya, bahwa Anda sebagai warga negara maka Anda punya hak satu. Mau dia pengangguran, mau dia profesor, haknya sama-sama satu. Makanya saya bilang no man left behind. Tidak ada yang kita harus tinggalkan. Nah inilah sebenarnya demokrasi no man left behind. Inilah sebenarnya yang harus kita gagas. Kenapa? Karena jujur aja, ketika berbicara politik hanya itu-itu aja yang terus berbicara politik. Hanya orang-orang itu aja yang ada di daratan itu saja. Teman-teman partai juga, coba lihat teman-teman partai, senior-seniornya masih itu-itu aja terus. Kapan nih generasi mudanya dong? Ya kan gitu. Dan inilah yang sebenarnya Big App saya coba ramu. Big App itu merupakan aplikasi yang akan mempertemukan semua aplikasi yang ada di KPU. Nah, jadi ada beberapa memang aplikasi yang saya buat yang dipergunakan KPU RI saat ini, termasuk Lindungi, cek DPT online, kemudian kemarin itu e-coklit, kemudian kita baru-baru pernah juga mengajukan untuk si TPS. Itu ada beberapa yang dipergunakan secara nasional. Saya buat. Dan Makassar sudah didaulat sebagai KPU terbaik dari 514 kabupaten kota, terbaik di 2020 sebagai inovasi terbaik. Juara satu. Inovasi terbaik se-Indonesia. Jadi jadi saya kecenderungannya di situ, di aplikasi. Yang kedua, demokrasi juga bicara akses. Sejauh akses mana kita mengetahui, itulah demokrasi. Jadi ketika ada pemilu apa semua, akses kita ke situ itu bagaimana sebenarnya? Untuk mengukur nilai demokrasinya, sejauh mana kita bisa mengakses? Karena ketika kita punya batasan untuk tidak bisa mengakses, maka demokrasi tidak ada saat itu. Ketika saya memilih pemimpin negara, wakil rakyat, dan Anda sebagai rakyat tidak bisa mengakses siapa-siapa ini, itu bukan demokrasi.
kayak kita tidak tahu siapa yang mau kita pilih. Nah, tapi ketika saya memberikan akses kepada Anda sebagai pemilih, Anda bisa mengakses lima nih caleg nih, siapa-siapa nih calegnya. Ya kan? Tahu kelebihannya, tahu kekurangannya, tahu track record-nya. Itulah saya bilang saya merencana untuk bangun Big App. Jadi Big App itu satu aplikasi one stop demokrasi. Kalau orang kan sekarang one stop entertainment, ada semua restorannya, bioskopnya, bajunya, shoppingnya dan sebagainya. Saya one stop demokrasi. Apanya kita mau? Data pemilihnya, caleg-calegnya siapa, partainya itu visi misinya apa, anggota parpolnya itu siapa. Ada semua dalam situ. Ada semua dalam situ dengan satu kali klik. Bagus itu mungkin ya, nanti orang tidak buta lagi yang tidak bilang, eh kau pilih itu, nah just pilih saja, tidak tahu ya, apa dan kita dan nanti saya akan di situ itu, di Big App itu saya bisa tahu bahwa partai A ini kemenangannya berapa sih Indonesia, partai B seberapa, ini di partai A di daerah misalnya Pekanbaru siapa calegnya yang duduk, siapa ininya, siapa itunya dan sebagainya. Itulah saya bilang akses. Kita harus apa ya, ketika kita berbicara demokrasi tidak ada yang kita tinggalkan dan mempunyai akses yang sama. Jadi sejauh mana bisa mengakses, sejauh itu pula demokrasi kita. Betul. Ya kan? Sejauh mana dia bisa mengakses, mendapatkan informasi terkait proses demokrasi, maka sejauh itu demokrasi kita. Kalau pengetahuan kita tentang pemilu hanya berada pada pemilu dilakukan 5 tahun sekali, maka sejauh itu juga demokrasi di Indonesia. Betul-betul. Ya kan? Dan itu yang mau kita ubah. Itu yang saya mau ubah. Dengan memberi akses otomatis, maka pengetahuan tentang demokrasi itu semakin jauh. Pengetahuan demokrasi semakin jauh dengan adanya akses mengetahui caleg dan sebagainya. Ini masyarakat bisa tahu, loh, oh ini tidak pernah pergi sembahyang subuh di masjid ini, yang dipilih misalnya begitu ya. Atau misalnya, ih bagus ki ini, bagus ki anunya, bagus sifatnya apa, bagus ki. Ya kan? Biasa ketemu kak di biasa sini, ketemu kak di sini. Klik dari mana ini? Kenapa ada ini? Iya betul. Ya kan? Di mana ini? Perasaan dari kabupaten lain deh. Betul. Ya kan? Iya betul betul. Loh kok dia wakili kita di sini? Biasanya kan dari provinsi lain. Kenapa masuk di sini jadi? Ya begitu. Jadi akses. Jadi itu memudahkan juga masyarakat untuk tahu lebih banyak informasi. Ya tahu lebih banyak. Tahu apa artinya itu benderanya itu partai. Tahu apa itu visi misinya partai, tahu pengurusnya siapa sih pengurusnya. Ya kan? Ini juga bisa ditahu nanti apa saja yang sudah dilakukan ini caleg-caleg. Betul, ada track recordnya nanti di situ. Ketika dia terpilih apa yang terlaksana di daerah pemilihannya misalnya. Jadi orang bisa tahu, oh iya ini. Orang juga bisa komplain, ih kayaknya enggak deh. Ih kayaknya enggak deh. Nah, kayaknya asal bilang deh. Kayaknya enggak deh. Ngarang deh. Yeah. Dan okay. Itu semua di handphone aja. Berarti, oke. Okay. Dan ini sudah berapa persen? Sudah siap? Belum. Masih proses saya untuk saat ini masih proses penelitian. Jadi saya sementara baru 30% untuk literasinya dulu. Setelah itu proses bisnisnya. Setelah proses bisnisnya ada namanya dalam sebuah aplikasi itu disebut dengan flowchartnya, alurnya. Setelah itu kesimpulan. Dan saya presentasikan dulu di kampus. Oke deh, semoga cepat rilis karena kayaknya ini aplikasi ya betul-betul menambah bisa masyarakat biasa semua punya hak seperti yang Pak Rami bilang untuk mengakses siapa-siapa saja ini yang bakalan menjadi wakil kita dan lain-lain. Tidak yang pas hari hari baru, oh ini mencalonkan, ini yang mau. Ini yang mau, ini yang ini, kita yang kemarin nih. Ya kan? Kita tidak lihat sekedar baliho saja, tapi kita bisa tahu track record-nya apa saja. Dan itu saya pikir kalau kita berbicara campaign, kita berbicara kampanye, masih lebih kencang ini dengan aplikasi ini. Karena kita tracking, dan pure bukan dari pihak partai. Dari pihak kami sebagai penyelenggara. Jadi asiknya gini, karena bukan orang partai yang disuruh bicara tentang dia. Iya, betul. Tapi kita yang berbicara tentang orang partai, oh partai ini gini-gini.
gini sesuai gini, dengan fakta sesuai dengan faktanya yang ada, tidak kurang dan tidak lebih, tidak kurang dan tidak lebih. Kan biasa kalau turun sendiri ini ya, ya pasti kan kalau saya cerita tentang diriku pasti ya, ya. Iya, betul. Alhamdulillah saya adalah 9 ya, tingkat kegagahan saya ada 9 dari 10 itu kan pasti kan yang baik-baik semua. Betul. Tapi kalau ketika penyelenggara yang ngomong ya padanya tidak kurang dan tidak, tidak kurang dan tidak lebih. Berarti juga nanti netral. Tidak pasti. Pasti. Okay. Pasti netralin aplikasi. Oke, okay. Yes. Kita berdoa saja semoga ini cepat rilis, semoga sukses penelitiannya dan ya karena pasti ini bakalan apalagi menghadapi tahun-tahun politik yang akan datang. Semoga aplikasi ini betul-betul menjadi akses buat masyarakat untuk mendapatkan informasi lebih banyak lagi. Amin. Oke, okay, nah terakhir Pak Romi, harapan dan imbauannya kepada masyarakat yang akan menjadi pemilu nanti, yang akan ikut dalam pemilu nantinya di 2024. Pesta demokrasi. Mm-hmm. Pesta demokrasi seperti layaknya sebuah diksi pesta yang ada pelaksana, ada pesertanya dan ada penontonnya. Nah, jadikanlah pesta itu sebagai layaknya sebuah pesta. Kegembiraan, sukacita, saling bertegur sapa, saling silaturahmi. Bukan ajang menjadi ajang perkelahian, ajang gontok-gontokan dan ajang saling mengkambing hitamkan. 14 Februari datang 2024. Ya. Hari Valentine. Itulah pesta demokrasi kita di situ, di Valentine Day. Oke, Pak Romi, terima kasih sudah mau bergabung dengan kami di podcast Belak-belakan Rakyat Sosial. Semoga tidak bosan-bosan ke sini nanti misalnya. Kalau diundang lagi, kami mengharapkan kedatangan Pak Romi lagi dan semoga nanti Pak Romi lolos masuk di Komisioner KPU Sulawesi Selatan. Terima kasih dan semoga video yang ngobrol-ngobrol kita ini bisa juga menambah pengetahuan baru untuk masyarakat yang nonton. Oke, terima kasih dan untuk teman-teman di rumah, terima kasih telah menonton podcast kami di episode kali ini. Jangan lupa untuk saksikan kami di podcast-podcast dan episode-episode lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.